Nyari dagingnya dulu. Ini malam hari ini kita mau mancing ya teman-teman. Barusan kita berangkat dari rumah jam 5 sampai sini habis maghrib nih teman-teman. Umpannya masih, kita masih nyoba daging bulus. Ini. Itu daging bulus yang sisa kemarin saya masukkan kulkas terus malam ini dipakai lagi teman-teman. Ini tempatnya nih. Ini anu rawa kayak parit cuman dia rapat kayak gini, rapat ganggang-ganggangan ya. Nih. Ini kita pasang 3 dulu soalnya cari jorannya susah teman-teman. Sawitnya di sini sudah tinggi-tinggi loh. Sawit di sini, di daerah sini sudah tinggi-tinggi, jadi mau cari jorannya itu sulit. Ini kita pasang 3 dulu, nanti cuman nanti kita nambah lagi teman-teman sambil nyari joran. Sulit banget nyari jorannya ini teman-teman. Ini kita pasang 3 terus habis itu nanti kita tinggal cari joran. Mungkin hari ini kita mau pasang 7 ya. Tadi berangkatnya bareng Mas Tujiman, cuman orangnya ada di bagian bawah sana. Kalau kita ini yang di atas ini teman-teman. Ini spotnya yang ngasih tahu Mas Tujiman, cuman nggak tahu juga kalau ikannya nggak tahu sih, katanya banyak gitu. Cuman biasanya kalau ngomong banyak itu ya udah dipancing ya udah habis biasanya teman-teman. Dah. Yuk. Kita pasang 3 dulu. Nanti kalau udah dapat joran kita tambahin lagi teman-teman. Kata Mas Tujiman sih banyak ini. Dia dapat banyak. Cuman orangnya ngomong banyak kan sering dipancing ya teman-teman. Otomatis kalau sering dipancing itu pasti habis ikan. Tapi ya mudah-mudahan aja lah. Kita ini perjalanannya 1 jam dari rumah. Pasang di sini dulu. Ini tadi Bapak udah bikin lubangnya nih. Malah kelahi pancingnya. Pancingnya kelahi kata Bapak teman-teman. Tuh, dipasang 1 di situ. Mudah-mudahan nggak lama nanti ya, ada respon. Ya. Hah? Ini 1 ya. 1 nggak kedekatan. Nggak kedekatan. Kedekatan kayaknya ke bawah lagi aja ya. Ini kita tinggal cari joran, siapa tahu nanti udah ada yang dimakan Pak. Kalau emang banyak katanya ikannya di sini. Tadi sore juga sebenarnya najur gabus ya teman-teman. Cuman nggak dapat sama sekali, satu pun nggak ada yang gubris. Padahal ikannya itu ya bunyi-bunyi terus sampai jengkel rasanya. Sampai pengen ngamuk di rawa. Di rawa yang kita pancing tadi teman-teman. Gabusnya bunyi-bunyi tapi di tajur nggak mau makan. Nyenggol aja nggak. Itu Pak di sana paling nggak? Tuh. Bagus itu. Nah itu Pak. Nah ini 3-3-nya udah terpasang ya teman-teman. Sampai bertemu nanti kalau salah satu tajur kita sudah ada yang dapat. Cuman ini kita mau sambil cari joran, sambil cari kodok juga buat mancing gabus besok teman-teman. Oke teman-teman, sampai bertemu nanti ya. Ayo Pak. Ini saatnya kita lihat tajuran ya teman-teman. Apakah daging bulusnya bekerja? Ini terang bulan ini. Biasanya kalau terang bulan itu susah mancing lembat itu teman-teman. Sulit.
Itu ada Mas Tujiman di sana. Oke, Mas. Alah, burung. Burung. Lagi masang Mas Tujiman itu, teman-teman. Ini salah sedikit nih. Gebrus ini. Olah hurung sampean. Ini harus nyebrang-nyebrang kayak gini, teman-teman. Gimana? Udah kapak? Gak ada. Oh, dimakan tapi ya. Sempat dimakan, teman-teman. Kecepatan ini kita ngeliatnya nih, Pak. Sempat dimakan, cuman ngeliatnya terlalu cepat, teman-teman. Enggak. Ngeliatnya kecepatan aja kita. Mas Tujiman malah baru masang. Entah. Ini tadi kalau kita kesininya agak lama sedikit, kena ini pastinya. Kena ini darah tok. Sama aja kejeblos. Pak, gerak, Pak. Gerak. Ada enggak? Coba tariknya dari sini. Coba aku mau lihat dari situ. Aduh, duh, PKI, Pak. PKI. Aduh, sini. Bapak di sini. Aku di sini. PKI, teman-teman. Ini lihat nih. Kencang barusan gerak-gerak ya. Kita tarik ya. Coba kita lihat langsung dari airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah enggak? Nyangkut, Pak. Nyangkut. Iya, nyangkut. Aduh, naik-naik ke atas. Semut PKI-nya enggak kuat ini, beneran. Nyangkut ya. Beneran enggak kuat, teman-teman. Paling udah enggak ada ini. Gerak-gerak. Nah. Mana? Tuh. Tuh, teman-teman, tuh lembatnya tuh. Wah, bekerja berarti ini daging bulusnya nih. Nah. Tuh, teman-teman. Lele apa lembat tuh? Lembat. Lembat tuh. Tapi pendek ya. Pendek, lembat tapi pendek ini, teman-teman. Coba lihat buntutnya. Putus buntutnya tuh. Tuh kan berarti banyak temannya, Pak. Ini mungkin karena apa? Itu apa? Terang bulan aja nih, teman-teman. Makanya agak susah. Tuh ya Pak, pendek tuh. Lembat kok pendek ya buntutnya, cabang lagi. Anu kok apa? Apa bekas dibacok ya? Apa kayaknya sih iya. Apa bekas di... coba lihat Pak. Ini lembat buntung ini. Tuh. Ini teman-teman. Ini dia cacat ini. Ekornya kayak bekas dibacok apa bekas disambar ikan besar, nggak tahu juga. Coba lihat Pak, lihat lagi Pak. Cacat, teman-teman. Bener-bener cacat ini, lembatnya kasihan. Lembat tapi pendek. Bawa ke pinggir, Pak. Hah? Aku digerumut PKI. Digerumut PKI. Parah banget nih. Banyak bener PKI. Ini sampai naik ke atas-atas. Ke kaki-kaki. Ini kita cari tempat yang aman dari PKI, teman-teman. Nah, di sini aja, Pak. Aneh lembatnya ini. Bujel loh, bisa kotak kayak gitu buntutnya. Dapat lembat buntung. Lembat buntung, teman-teman. Ini gara-gara disamber mungkin pas zaman dia masih kecil itu. Paling disamber ikan predator ya. Terus tinggal separuh. Jadi ini pas sudah dewasa kayak gini bentukannya, teman-teman. Telak. Telak, Pak. Bener-bener ditelak. Usus bulus. Rentengan? Iya. Bapak udah nyiapkan rentengan, teman-teman.
Soalnya nyari rentengan di sini susah, jadi bapak tadi nyari akar dari jalan sana. Mudah-mudahan jangan hujan dulu nih sebelum kita dapat nih teman-teman. Saya apa mas? Anak sekolah orang guna aku. Kurut ya. Sama kok. Gule apa? Kodok. Apa itu? Lagi. Coro. Oh coro. Ini dasar tiki mau dekut dipangani kita pura kena. Masuk. Kasih godrusup godrusup itu. Pakai coro mas tuh gimana ini teman-teman? Ayo kita lihat lagi pak. Mambu nak ini kyo. Kita lihat lagi teman-teman. Bapak ada masang di sebelah sini ada? Enggak ada. Upah orang itu. Upah melulu. Kita lihat yang lainnya. Oh, kalau ada yang dalam, mana yang dalam itu soal ini. Oh. Dari mana nih? Dari sini. Kita lihat dari sini teman-teman. Mudah-mudahan ada yang dapat lagi ya. Sekalian masang ini. Tajur ini. Kalau ke tempat yang tadi itu emang sih dapat, cuman banyak PKI teman-teman. Nah itu depan tuh tajuran. Itu depan tuh. Punya bapak itu. Ada respon? Gak ada respon. Belum, belum ada respon teman-teman. Naik lagi ke atas. Ini gimana? Belum juga. Ini kemana lagi nih? Kemana lagi nih? Di mana lagi bapak masangnya? Mana? Ini. Loh ini kenceng loh pak. Kenceng. Kenceng ini. Kita pasang ini dulu ya. Aduh. PKI bener PKI. Semut PKI teman-teman. Ini yang susah ini. Nah. Soalnya kan. Nah, udah masuk. Ya. Nah, ini kenceng kok. Kenceng ya? Kenceng. Ini ada bawahnya apa? Oh, disangkutkan. Bapak gak lihat kah tadi kalau kenceng, pak? Enggak. Apa pak? Apa? PKI. PKI. Setiap yang loh pak ikannya, ada ikannya kah? Ini teman-teman lihat nih, ada ikannya ternyata. Tuh. Oh lembat lagi, cuman bukan lembat buntung teman-teman. Nih. Ayo pak langsung kabur. 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 Ada PKI teman-teman, banyak PKI-nya. Kabur. Mana jalannya nih? Jalannya. Kita depan jembatan ini aja teman-teman. Ini jembatan Angkong ini. Nih. Oh, ini jembatan. Aku sampai udah. Tuh. Sampai ini ya. Bapak. Hah? Oke, sampai. Kelamaan ini. Ini mau diikatkan di anu. Tapi untung belum mati. Tapi ya lumayan babon lah teman-teman. Mudah-mudahan nggak hujan ini teman-teman. Semoga aja nggak hujan ya. TKI-nya sampai kayak dintuk tawon. Wah gede, gede tuh. Pada itu temannya banyak pak. Kalau pada dedel duel kayak gitu temannya. Kalau dedel duel kayak gitu temannya banyak dia. Iya.
Coba angkat coba pak. Satunya lembat buntung, satunya gede tuh teman-teman, panjang. Oke kita lihat sisanya pak, yang lain. Siapa tahu nanti balik lagi ada yang dimakan ya. Ini kita lagi lihat anu teman-teman, lihat gabus. Jadi barusan kita kan senter-senter nggak sengaja lihat ada gabus di depan kita, gede banget teman-teman. Taruh aja harusnya pak, nggak usah bintil-bintil pak. Dimakan pak, dimakan pak, dimakan. Kena nggak pak? Kok malah res? Harusnya mah tadi biar agak lama dulu ya, biar ditelan ya. Harusnya biar agak lama dulu teman-teman. Bapak kecepetan, padahal nyambernya udah kelihatan itu. Bapak kecepetan nariknya teman-teman. Tadi kalau dibiarkan agak lama paling udah nelen itu baru ya pak ya. Tuh hilang teman-teman. Gede banget padahal. Dia larinya kemana tuh? Situ. Ya ke daerah situ. Dipasang aja lah ini. Pasang aja sini ya. Padahal nyamber loh teman-teman. Udah lah gak apa-apa lah. Bawa ini aja ya. Jadi barusan kita senter-senter di sini ya. Mau lihat tajur nyenter-nyenter enggak sengaja lihat gabus. Ternyata dia kalau malam nyamber juga ya. Asal pas di depan matanya itu teman-teman, pasti nyamber dia. Udah kita mau pulang ya teman-teman. Ini sudah hasilnya cuma 2. Nggak tahu kenapa hari-hari ini rezekinya seret teman-teman. Tadi mancing dari pagi sampai sore nggak dapat gabus ya pak ya. Kita pasang tajur dari pagi sampai sore nggak dapat gabus satupun nggak dapat. Ini dapat 2 ekor. Dapat 2 ekor aja. Tadi gabus dipancing makan tapi lepas. Terus habis itu dapat nemu gabus lagi dipancing nggak mau makan teman-teman. Jadi nggak tahu ini rezekinya seret banget. Cuman mau kayak apa juga ini tetap kita pas, tetap saya upload ini teman-teman. Walaupun kayak apa juga soalnya yang pertama nyarinya susah. Ini sudah jam setengah 11 dan dapatnya cuma 2 aja teman-teman, cuma 2 ekor. Tapi sudah bersyukur ya alhamdulillah. Soalnya perjalanan kita 1 jam ke sini ini teman-teman. Mana ini mau hujan lagi. Doakan mudah-mudahan besok-besok rezekinya nggak seret kayak gini teman-teman. Ini kita berangkat ke sini jam berapa pak? Jam 5 ya pak ya? Jam 5 sampai jam setengah 11. Ya cuman ininya aja. Mau cari tambahan lagi tuh udah nggak bisa teman-teman. Sudah sulit. Nggak tahu lagi nih. Ini tetap kita pasang lah. Daripada nanti saya nggak upload nanti teman-teman pada nungguin videonya ya. Ini saya pasang aja. Walaupun 2 biji. Ya walaupun 2 biji entah besok digeprek kah di apa kan. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini. Ini kalau sempat besok mungkin saya geprek ya lembatnya, bikin lembat geprek. Walaupun cuma 2 ekor enggak apa-apa. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ini pancingan tadi malam ya teman-teman. Nih. Lembat. Mau digoreng. Ki kabeh ra popo ki. Ini yang mancing tadi malam ini cuma dapat 2. Mau dibikin sambil geprek ini teman-teman. Ini udah matang nih teman-teman. Tinggal kita angkat. Kita angkat ya.
nih. Ini goreng terasinya teman-teman, sebentar aja. Yang penting matang ya. Habis ini nanti baru bahan-bahannya buat nyambel. Wes paling ya. Wes. Ini jangan lama-lama nanti hancur ini teman-teman. Terus kayak gini. Ini. Ditutup gak meledos-meledos ini kok. Oh, meledos-meledos kan. Ini setelah sambelnya diulek udah halus, lembatnya langsung aja dimasukin nih teman-teman. Digeprek-geprek, makanya namanya lembat geprek, soalnya digeprek-geprek kayak gitu tuh. Tuh, lembat geprek. Nah ini udah jadi nih teman-teman, udah jadi lembat gepreknya, sudah jadi. Kita suruh nyoba bebek ya, my bebek, suruh coba ini kayak apa masakan saya. Kita suruh nyoba my bebek, enak nggak masakan saya? Beb. Aku bikin sambil geprek loh. Nih. Lembat geprek. Ala aku. Ala buatanku. Pasti wanginya aja udah seger. Pegang, pegang, pegang. Pegang. Oh iya nasinya. Nasinya lupa teman-teman, saya ambil nasi dulu. Saya ambil nasinya dulu. Siapa? Kan kamu tidur. Aku ambilkan nasi dulu ya. Masuk seneng. Entah, kayak ini toh. Nin, kamu mau? Mau dia, tapi pedes. Pedes. Cicipin, Beb. Apa rasanya masakanku? Tanda tuh yang itu, Nin. Nin, ini Nin. Nah, ya itu. Kamu tidur kok, jadi enggak tak kasih tahu. Mari kita coba. Nunin gak mau. Itu keponakan saya itu teman-teman. Anaknya Mbak Ida Bandulucul. Rasakan Beb, rasakan, aku udah gak sabar kamu menilai masakanku. Ini masak siapa? Aku dong. Harus enak ya. Harus enak. Enak tuh, enak teman-teman. Apa rasanya? Kurang apa? Kurang apanya gitu?
kencurnya. Iya, aku kasih kencur. Kurang apanya? Kurang manis apa kurang apa? Pas. Benar. Mantap. Itu lembat tadi malam aku pulang kan kamu udah tidur. Bangun tidur. Kasih makan sama sambal geprek. Saya pulang mancing tadi malam dia udah tidur, teman-teman. Makanya enggak tahu saya dapat lembat. Ini anak ada di kemangi. Kemangi. Oh iya, lupa enggak dikasih kemangi, teman-teman. Katanya lebih enak kalau pakai kemangi. Enggak, aku kasih asam juga, cuman aku kasih terasi. Terasi terus. Udah terasi aja, enggak ada asamnya, enggak ada kemanginya juga. Sama kencur kan? Kencur. Yang bikin sedap kencurnya. Kencurnya kalau mau bikin kayak gini sambil penyet kayak gini nih harusnya kencurnya itu mentah, jadi aromanya itu menyebar ya, teman-teman ya. Aromanya wangi. Kamu gak pinginin? Gak mau. Coba makan lembat ya. Aku kan gak mau aku. Gak apa-apa. Kan aku masakin kamu. Nanti kalau kamu udah makan baru aku makan. Ya aku duluan. Iya kamu duluan aja gak apa-apa. Kulitnya enak. Oke teman-teman, jadi videonya cukup sampai di sini ya. Soalnya setelah ini saya mau cari cacing, mau mancing lagi nanti. Nanti malam aku mancing lagi, Beb. Kamu ikut? Boleh. Kenapa? Gak ikut? Ya udah. Oke teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak? Mantap. Mantap gak, Bib?